Ini mah cocok, ini mah Mamang Pep. Cocok surocok ya. Diminumnya sambil sama kopi. Teh manis teh juga manis. Boleh. Yuk, kita makan teman-teman ya. Masyaallah. Ini menunya, menu nasi liwet. Bismillahirrahmanirrahim, kita ciduk dulu sama. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Mang Pep Vlog. Pagi ini suasananya sangat sejuk sekali ya. Umi Rahmi sedang ngasih makan ikan kesayangan. Ada ikan apa saja itu, Temi? Si buntet. Hari ini kita masih dalam suasana kumpul ngariung ya. Walaupun sebagian sudah pada pulang, tapi masih ada dari anak-anak Cianjur turunan kidul masih berada di rumah Mang Pep ya. Masih kumpul-kumpul. Tuh si Teteh juga. Tuh ini Teteh istrinya Kang Randy nih. Halo Teteh. Selamat pagi. Gimana tidurnya? Alhamdulillah. Nah teman-teman ya, kita akan melihat aktivitas Umi Rahmi, aktivitas di rumah Mang Pep dan lain-lain. Ya, lu ngawadahan ya. Kerupuk. Oh, RO. Ya. Dari mana? Dari siapa sih? Yang dari suaranya Mbak. Oh, Kang Ian yang suaranya bagia. Suaranya bagus ya Kang Ian itu, namanya nama channelnya Kisah Tanah Sunda. Terima kasih untuk Kang Ian beserta istri yang sudah hadir. Terima kasih dari anak-anak Cibeber, Cianjur Kota, dari Bandung Barat, dari Bogor. Dari Bogor juga ada ya, Jajadub Official. Pokoknya terima kasih untuk semuanya yang sudah sharing-sharing, yang sudah bersilaturahmi. Oh, dan satu lagi tuh ada Kang Bule. Oh iya, Kang Bule. Kang Bule masih istirahat teman-temannya setelah tadi begadang. Nah, Dek. Kang Bule juga hadir ya di sini. Masya Allah, teman-teman ya. Ini Ayah Arul di luar sedang tidur. Saya mau melihat Ayah Arul dulu tidur teman-teman ya. Ini mau dikesinihin kita. Ya. Oh, mau diisikan. Mau diisikan. Udah habis. Ya. Nah, di sana ada Ayah Arul yang sedang tidur teman-teman. Tuh, ini suasananya masih dalam rangka kopdar atau kopi darat. Har dol brol, dahar modol ngobrol. Halo. Halo Mamet. Aduh, si Duru ya. Ya atuh ya cocok ya. Masyaallah. Bakar-bakar atuh? Boleh. Bakar jagung, bakar naon ke? Jagung bukan jagung ya, jagung mah bahasa Sunda. Hah? Bakar rumah. Bakar rumah. Gimana kesan-kesannya setelah kemarin kita sharing-sharing? Oh, pokoknya mah sampai banyak pengalaman. Banyak ilmu. Banyak ilmu juga baraya. Pokoknya mah. Nih. Mantap ya. Mantap, Mang Pep. Masyaallah. Pengalamannya juga banyak, pokoknya mah jadi pelajaran buat kita ya, Mang. Pelajaran juga ya. Masyaallah. Pelajaran juga buat saya, Mang Pep. Duh, luar biasa. Cuma pas kemarin kita ngobrol mah tidak ada yang konten ya. Tidak ada. Jadi teman-teman mohon maaf fokus. Tidak ada. Tidak ada. Ngobrol itu mah. Tidak ada yang ngorek HP juga, fokus ngobrol. Makanya saya juga tidak foto-foto, tidak bikin video. Apalagi saya, Mang Pep. Pokoknya mah itu mah silaturahmi, ngobrol, penuh kekeluargaan, penuh kebersamaan. Biar dapat insternya. Quality time ya kalau bahasa ini. Masya Allah, teman-teman. Waduh, Ayah Arul kita Wah. Lihat. Cocok, ini mah Mamang Pep. Cocok surocok ya. Diminumnya sambil sama kopi. Teh manis teh juga manis. Boleh. Boleh, Mamang Pep. Ini singkong teman-teman yuk. Kita moy. Kita ini ya, kita serbu. Sok, Ayah Arul. Cocok ini Mamang Pep. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah begini. Renyah. Mantap. Ini kita lihat. Mantap. Bismillah. Pulang. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Mang Pep? Masya Allah. Enak teman-teman ya. Hmm.
Kita mau intip ibu-ibu di dapur ya. Sedang ngapain ini teh? Yuk kita intip yuk. Halo, halo, halo semuanya. Loh, teman-teman ya, sedang bikin. Sedang bikin apa ini? Singkong. Sarapan singkong. Oh, di luar juga saya sedang sarapan singkong. Ada bala-bala. Ada bala-bala. Ini Mama Arul sedang bikin bala-bala. Itu Mama Raida sedang ngopi. Aku sedang makan. Ini Nyonya Randy ya. Saya panggilnya Nyonya Randy saja. Soalnya kalau punya anak pasti disebut nama anak. Misalkan anaknya mamanya Arul, jadi Mama Arul. Kalau ini mah kan belum punya anak ya. Dari Kang Randy ya. Jadi Nyonya Randy saja ya. Nyonya Randy. Gimana ini kesan-kesannya tidur di rumah Mangkep? Alhamdulillah nyenyak. Tapi di sini mah tidurnya ngeri. Di sini mah tidurnya ini nggak goler yang lagi kemarin tidur sama Umi. Tidur sama Umi ya. Aduh, masya Allah, sekamar berdua. Yang terpenting tidur itu jangan telentang. Kenapa? Bisa meninggal dunia. Iya, kalau tidur telentang bisa meninggal dunia ya. Telentang gitu. Iya, telentang. Oh, baru paham ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Gimana tidurnya? Wah, luar biasa nyenyak. Ini wajah-wajah baru bangun tidur nih. Ini wajah apa tuh? Belum mandi. Belum mandi. Nah, teman-teman ya, kita sedang ngaguk. Oh, itu padam ini apinya. Teman-teman ya, padam tuh. Nah, ini yang pakai baju atau yang kaos hitam ini namanya Kang Bule, teman-teman ya. Kang Bule ini saya ini ada yang unik dari kaos Kang Bule. Coba Kang Bule lihat kaosnya itu apa itu tuh? Ini emang kaosnya Ayah Kejora. Oh, pasukan tek-tek layar TikTok Ayah Kejora. Oh, jadi Kang Bule ini masih dari keluarga Lesti ya, teman-teman. Keluarga Kejora. Alhamdulillah kita bisa kedatangan seorang Kang Bule yang jauh di Cianjur Selatan ya. Enggak deket kok, cuma 4 jam. Masih daerah Cianjur kan? Masih daerah Cianjur, aman. Tapi lumayan aman lah. Gimana aman itu di? Alhamdulillah aman, pokoknya di... Kalau Kang Bule mah kan keluarga Ayah Kejora. Keluarga Ayah Kejora. Kalau kita mah keluarga kejar-kejaran. Kalau Kang Bule keluarga Ayah Kejora, kalau kita keluarga Cemara. Tuh Kang Bule, ayah, ya semuanya, yuk. Tuh ada bala-bala, ada singkong tuh. Sok silakan. Mau nyeduh kopi ya, mau tidur silakan. Kawan nih, penjamuan di Mang Pep ini sangat luar biasa. Aduh. Ah, cuma apa adanya. Cuma saya aya. Ini mah saya aya mah bala-balanya segala aya. Bala-bala mah segala aya. Saya aya. Bener saya aya. Kang Bule mah aktif juga di TikTok ya. Teman-teman. TikTok tuh. Di TikTok Bule Kampung namanya, sama di Snack Bule Kampung. Di YouTube. Cuman di YouTube juga Bule Kampung ada. Ada. Bule Kampung cuman agak jarang lah. Agak nanti jarang. Kita aktif lagi. Aktifkan lagi lah. Ramaikan lagi dunia persilatan ya. Kita undang para pendekar dari seluruh penjuru dunia. Wah, Umi Rahmi sedang metik daun singkong ya. Ini jadi ngaliwet nih ya. Aduh, teman-teman, atuh jadi ya ngaliwet. Kita mau masak lalaban. Ada daun singkong, ada daun apa lagi? Paya Jepang. Paya Jepang ya. Kita akan ikut belanja bersama Umi Rahmi, belanja sayuran yuk. Berapa harganya? 10.
4. 10.000 dapat 4. Kupan serang 30. Dagingnya moal deh. Ambil semua. Enggak apa-apa, Mi. Habis nanti, Mi. Mantap ini. Ini apa ini? Kue balok. Kue balok. Tapi ini di sini ini ada yang bikin apa? Ini dari yang jualan, dari tukang sayur. Oh, kirain teh produk asli orang sini nih. Kirain produk UMKM. Ini ada rasa keju sama rasa coklat lah nih, coklat keju. Coba saya coba rasain yang rasa keju, Kang Bal. Mantap. Saya juga suka keju sih. Suka keju. Keju apa keju? Keju. Keju sama keju. Emang kue balok ya. Bagaimana ya, coba? Coba ya. Siap. Lembut, teksturnya lembut, ya pasti mantap ini mah. Eh, oh ini ada ya? Lo itu ambil rasa ini nih, coba nih rasa ini. Rasa coklat ya. Dengan apa? Yang huap batu. Mantap. Ini rasanya rasa kue, apa? Manis ya? Manis. Kita makan teman-teman ya. Masya Allah. Ini menunya. Menu nasi liwet. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ciduk dulu sambalnya. Kriuk terinya teman-teman. Mantap. Gimana ya, Aru? Pedo, Mang Pep. Pedo, euy. Pedo ya? Iya, aduh. Kita mah bagian kameramen di sini ya. Ada yang kurang ini. Apa tah? Ada hahu heng. Hahu heng. Enggak, ini tadi yang kurang. Dari Aru mana? Maskot ya? Maskot pedo, euy. Pedo, euy. Daun singkongnya, teman-teman. Mantap. Kok
buka kontrakan lagi, buka kontrakan lalu kontrakan yang lanjutannya penipuan gitu. Si Edan punya anaknya terus bawa uang kita di mana jadi mau bisa keluar dari tempat aku. Itu Kang Bule kenapa kalah? Tahu ya. Hah? Ya bukan kalah, menang finish. Depan. Oh, finish pertama. Iya. Kalau di sini mah kalah ya, Mia. Yang menang itu yang paling peneri. Yang paling ngelebih mah. Belum banyak kan. Biasanya kalau yang paling itu ya, dulu masak. Paling paling lama. Oh iya. Karena menikmati perjuangan masaknya gitu. Yuk, hati-hati di jalan.